Halo kawan-kawan ya, jumpa lagi dengan saya. Masalah perahu ini ya kawan-kawan ya, ini model speedboat. Jadi kalau model speedboat itu kawan-kawan ya, nah ini dia tempat peletakan mesin speedboatnya ya. Kita buat prosesnya seperti ini. Nah, ini ujung akhirnya ya kan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini lebar bawah ini 50 cm, tinggi 45 cm. Lebar atasnya ini 90 cm. Nah, oke, karena buka perahu kita ini 105 cm tengahnya ya. Proses belakang seperti ini ya, boleh sambung-sambung seperti ini, boleh sekali buat ya. Ini kebetulan saya sisa dari potongan tutup drumnya itu saya sambung kemari ya, seperti ini buatnya ya. Ini 4 buah drum itu menghasilkan dia 360 cm ini panjangnya ya, tinggi 50 cm tengah itu ya. Nah, posisinya seperti ini untuk muatan sawit ya. Oke, speedboat. Nah, di sini tempat duduknya, di sini isi sawitnya sekitar 350 kilo ya. Nah, ini dia hasilnya ya, ini sudah standby, tinggal menyelesaikannya sebentar lagi. Oke kawan ya, kalau yang ini sudah jelas 7 drum. Nah ini ya, tinggal pasang kipas, tinggal pasang mesin, berangkat. Nah, ini muatan 900 kilo. Nah, itu muatan bersihnya ya. Oke kawan-kawan, seperti inilah bentuknya ya. Nah, hasil karya saya ya, seperti ini ya, yang model speedboat, yang model mesin tanam. Nah, tuh seperti itu ya. Nah, oke. Jadi kalau ada kawan-kawan yang butuh bagaimana lagi proses pembuatannya ataupun yang lain modelnya atau apa ya, silahkan komen kawan-kawan ya, saya tunggu kabar dari kawan-kawan. Oke. Terima kasih, salam sejahtera selalu.